Halo, assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Terima kasih banyak sudah klik videonya. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan teman-teman selalu dilancarkan rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini aku tuh pengen sedikit makeover kamar anak aku teman-teman, karena udah banyak banget coretannya. Jadi sengaja banget sama aku dibiarin aja dulu ya teman-teman, biar mereka puas dulu, baru deh sekarang sama aku mau dicat. Terus mau diredekoret lah sedikit gitu, diberikan sentuhan biar nanti tampak lebih enak lagi untuk dilihat. Nah mungkin tadi teman-teman ngelihat ya, ada beberapa cat tembok yang terkelupas juga teman-teman. Jadi sekarang aku cat dulu. Sebetulnya ini catnya tinggal sedikit ya, sisa dari sebelumnya. Aku tuh belum nyetok lagi, biasanya aku nyetok untuk cat gitu. Nah gak apa-apalah, nanti akan aku lapisi dengan wallpaper gitu teman-teman. Nah sebetulnya ini tuh kertasif teman-teman untuk melapisi furniture. Kemarin aku beli untuk melapisi lemari dapur, cuman sama aku gak jadi dipakai karena lemari dapurnya dicat putih gitu ya. Nah ini juga bisa dipakai untuk melapisi tembok teman-teman, karena ukurannya tebal kan. Kalau misalnya kita mengcover tembok-tembok yang tidak sempurna, insya Allah ini cukup ya, bisa mengcover dan terlihat lebih mulus gitu. Terus ini tuh udah dilengkapi dengan lem juga teman-teman, jadi tinggal kita buka dan langsung kita tempelin ya, tanpa perlu kita beli lem lagi. Nah kalau ada beberapa yang terkelupas misalnya karena jangka waktu tertentu gitu ya, teman-teman bisa mengelemnya kembali dengan lem fox gitu. Itu sih yang biasa aku lakukan ketika aku melapisi wallpaper atau wall sticker gitu. Jadi kadang-kadang karena faktor usia, biasanya wallpaper atau wall sticker itu suka mengkelopek teman-teman. Nah kita bisa mengelemnya lagi dengan lem fox ya. Oh ya, kalau teman-teman salvok dengan baju aku yang berbeda, jadi aku di hari lain melanjutkan makeovernya lagi. Nah sekarang aku lapisi tembok warna putih dengan wall sticker yang warna putih teman-teman ya. Ini gak setebal yang soft green tadi, kalau ini tipis teman-teman, jadi aku harus melapisi temboknya double gitu. Dilapisi dua kali biar coretan-coretannya tidak terlihat. Nah untuk yang putih ini aku suka juga teman-teman ya, walaupun tidak tebel, ini tuh enak gitu ketika dipasangnya. Dan ketika aku rapiin misalkan ada yang mau aku perbaiki gitu, tinggal dibuka lagi dan dipasang lagi gitu. Alhamdulillah bagus gitu pas aku taruh di tembok ya, jadi lebih merata gitulah, bagus teman-teman. Nah untuk produk-produk yang aku pakai seperti wall sticker dan lain-lain, aku taruh link pembeliannya di bawah judul video ini ya. Teman-teman barangkali butuh gitu ya, bisa langsung aja cek di sana ya. Nah ini tuh kondisinya lagi mati lampu teman-teman ya. Tadinya sama aku mau divakum kamarnya, cuman karena mati lampu ya udah dibersihin seadanya aja gitu ya. Dan sekarang aku mau menatanya lagi biar enak gitu ya pas kita lihat. Dan alhamdulillah anak-anak juga jauh lebih seneng di sini. Nah teman-teman alhamdulillah ya, walaupun disentuh sedikit tapi hasilnya ini berbeda banget dibandingkan dengan sebelumnya ya. Dan aku suka banget sih sama wall stickernya, baik yang putih ataupun yang soft green. Yang soft green ini memberikan kesan adem, sejuk gitu. Nah karena di daerah aku tuh panas teman-teman, jadi untuk pemilihan warnanya itu aku harus bener-bener yang bisa soft gitu ya. Nah teman-teman untuk pemilihan warna ini penting banget ya, aku dominannya putih karena kepengen nuansanya luas gitu. Dan walaupun aku kepengen warna yang ceria, tapi aku pilih yang warna soft aja. Nah teman-teman juga bisa pilih yang warna pastel-pastel yang cenderung kesannya lebih lembut, lebih sejuk ya. Nah wall sticker yang warna soft green tadi kurang teman-teman ternyata ya. Oke nanti untuk project berikutnya aku selesaiin lagi. Jadi ini setahap demi setahap aku perbaiki kamarnya ya. Oke setelah beraktivitas aku kepengen mandi dulu. Dan aku sekarang pengen luluran teman-teman dengan Happy Series dari Scarlett Whitening. Ini scrubnya ya, aku suka banget karena scrub dari Scarlett Whitening ini tuh teksturnya lembut banget teman-teman ya. Kalau kita aplikasikan ke kulit itu tidak mengiritasi. Dan tentunya aku suka karena mengandung glutathione dan vitamin E yang bikin kulit kita itu cerah dan lembab gitu. Terus yang bikin aku suka itu karena wanginya teman-teman ya, wanginya tuh enak banget, lembut
tapi energize gitu loh teman-teman, bikin mood kita bagus gitu untuk beraktivitas seharian. Nah, cukup di apply aja ke seluruh permukaan kulit secara merata. Setelah 3-5 menit didiamkan, baru deh kita gosok-gosok teman-teman ya, sampai si sel kulit mati kita itu bisa terangkat ya. Dan ini digunakannya cukup 2-3 kali aja dalam seminggu ya. Nah, yang aku rasain kulit aku jadi lebih halus teman-teman ya, dan juga lembab gitu. Terus lanjut aku pakai body showernya, ini varian happy juga, baru launching tanggal 25 Juli kemarin. Ini wanginya ya Allah, ini favorit deh buat aku teman-teman ya. Wanginya segar, lembut, dan bikin happy. Nah, untuk body showernya juga sama teman-teman, mengandung glutathione dan vitamin E ya. Selain bisa mencerahkan, menangkal radikal bebas, dan juga bisa menutrisi kulit kita. Nah, ini tuh bentuknya gel teman-teman, ada butiran halusnya juga. Kalau kita aplikasiin ke kulit ini benar-benar lembut loh teman-teman. Terus bisa dipakai oleh ibu hamil dan ibu menyusui, jadi produknya aman, udah ada BPOM-nya dan non-tested on animal. Nah, untuk rangkaian happy series ini ada tambahannya, selain body lotion ada body serum sama body creamnya. Jadi jauh lebih efektif teman-teman ya, 3-4 kali bisa mencerahkan dan bisa menutrisi kulit kita. Nah, ini body serumnya bisa dipakai pagi dan malam hari. Untuk keefektifannya 3 kali jauh lebih cepat untuk mencerahkan kulit. Nah, kandungan body serum ini mengandung glutathione, niacinamide, glycolic acid, dan titanium dioksid ya. Jadi selain bisa mencerahkan, juga bisa menyamarkan noda-noda gelap di kulit kita teman-teman ya, dan bisa melindungi dari tabir surya gitu. Nah, setelah pakai body serum, aku pakai body lotion, teman-teman. Aku suka karena ada lock on and lock-nya ya, jadi travel friendly gitu, nggak akan muncrat kemana-mana, teman-teman. Untuk wanginya sama seperti body shower, wanginya segar, lembut, dan bikin mood kita bagus ya untuk beraktivitas. Untuk teksturnya sendiri, ini lebih kental dibandingkan body serumnya. Dan aku suka banget karena ini udah halal teman-teman ya, selain bisa dipakai oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, ini teman-teman kulit aku ya setelah pemakaian jauh lebih ternutrisi, lebih sehat, dan lebih cerah. Terus yang ini body creamnya teman-teman ya, dipakainya malam hari bersamaan dengan body serum yang tadi ya. Terus dari segi keefektifannya, ini 4 kali jauh lebih cepat untuk bisa melembabkan dan menyehatkan kulit kita. Karena mengandung hyaluronic acid, ada pay pipto oil, ada si butternya, dan ada aloe vera ekstraknya. Jadi bisa meremajakan kulit kita ya, kulit kita akan tampak awet muda. Nah, untuk pembelian Happy Series Scarlet Whitening ini, teman-teman cek aja link pembeliannya di bawah judul video ini ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video aku sampai selesai ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. See you on my next video. Assalamualaikum.